Oh, what? Oh, what? Tengok, tengok, tengok. Suruh aku ambil makanan kat dia. Makanan. Ni bukan kucing yang belah, betul tak? Tapi tiba je dia ada kat sini. So kami kenalah bagi makan kat dia. Kami tahu tak? Dia duduk jadi park guard dekat tempat kasut tu. Punyalah berapa lama aku tak sure. Tapi lepas tu satu hari aku rasa macam aku nampak dia kui-kui. Lepas tu aku macam, abang beli je lah apa tu makanan kucing. Sebab bayangkan dia mati. Sebab dia berjaga aku pun kami. Kami tak tahu, kami tak jemput pun. Ya, yeah. So dah beli makanan. Lepas tu kan dia bawa jantan hantar kat rumah ni. Nak kena sungguh Pino ni. So hey guys, my name is Ada. Welcome back to my vlog. Hari ni kita nak pergi jalan. Aku rakam dengan aku punya phone sekarang ni. So kalau nampak shaky ke apa ke, tahulah yang aku cuba buka dia sampai Ultra HD supaya dia nampak lebih crisp dia punya, like, you know. Tapi kalau lah dia tak menjadi apa-apa pun, tak nampak beza pun dekat YouTube, then sorry. So sekarang ni kita nak pergi kelak dengan Shubin kita. Kita memang suka naik motor je dalam sekarang. And aku make up ni sebab aku buat video tadi. Bukannya tiap-tiap kali aku kelak aku make up. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Guys, sekarang ni kami duk cari kedai makan yang kami pernah pergi dulu. Dia dalam bedang. Tapi sebelum nak sampai ke kedai tu, kami kena lalu untuk taman. And the weird thing is, selalunya lelaki aku ingat benda-benda macam ni. Tapi kedai ni specifically dia tak ingat langsung. So we're just trying our luck. Tak tahulah apa dengar ke dah. Tapi kalau sampai sekejap aku akan show kat hampa. Sate kita dah sampai. Sate kerang. Ni ayam. Sate ayam kan? Ni kan? Sate ayam. Nampak dia kek-kek. Kenapa dia jajuh? Lagi tak dengar. Kan. Memang sedap lah. Lembut. Kau ada apa suka? Aku tak macam tak dengar lah bunga, bunyi tu kipas. Ini daging. Bismillah. Daging dia pun lembut kan. Rasa peraman dia tu. Serai apa semua. Serai. Tu. Sana. Kan, sedap kan? Satu raya lah. Kan, sedap weh. Sebab kan nampak dah lemak lah tu. Sebab dia sulam lemak dia ni. Tu yang sedap tu. Kalau yang lain dia keras sebab tak ada lemak ni. Ni apa dah? Tekang. Eh,
kota kurang pun sedap. Dia kurang masin lah. Sometimes aku nak masin sangat, dan sometimes aku tak masin langsung. Memang aneh. Alia ambil lima-lima je sebab takut lagi tak makan ni. Takut dia tak sedap kau. Sebab lama dah main tempat ni, lupa lah. Dapat gila. Lah makan pagi tadi dah rok. Pagi dah sengat, tengah hari kan. Rampuk-rampuk pun dah. Review Cik Fahmi. Apa yang doang ganggu? Sudah. Sudah. Kota pun keram. Kan, kota ada keram ada penuh we. Cik. Guys, nasi goreng kita dah sampai. Ali minta nasi goreng cili padi balut dengan apa? Telur, macam telur dadak, telur apa dia? Nasi goreng petaya. Tak cabai. Lepas tu sup dia tadi aku dah tuang semua, baru teringat nak buat video. Tabuh je lah. Harap-harap hampa dengar lah. Makan. Sambil makan sambil nak main game lah setelahnya. Oh, suka nasi goreng lah. Walaupun bukan kalau yang dia suka, tapi sedap. Saya teringat dekat Pak Cik Ben. Ada? Selalu tak makan nasi goreng kat kerja. Hati gigit garam. Jam. Sedap kan? Apa? Kucing. Sedap. Kan? Aku apa dah? Nak ke tujuh lah weh. Ambil belacan ni. Ni kita rasa. Masin. Rasa belacan sebuah. Belacan aku habis dah. Lepas tu duduk tenung. Siapa suruh dia? Benda lain macam mana? Sama. Cuba lebok helmet.
Saya suka sebab dia bubur sos lah. Atas nasi goreng pataya. Ayam pun bagi saya macam orang goreng nasi 2 minit. Dia macam ayam buat nasi goreng kalau apa? Abang mula nak buat nasi goreng tunggit lah tadi. Aku boleh kata kalau kecap sedap lah. Aku pun lah budak ni yang tomak lah. Ini bubur lah, bubur lah kecap. Okey, tak. Anak bagi lah, tak ada orang yang kuning dah. Okey, tengok. Kita boleh minta. Oh, pedih. Saya jalan. Oh, pedas. Cili padi sungguh. Oh, pedas. Agak uti, nanti jangan kita imbau lah. Kacau. Wow, kenyang lah. Alah, sate lagi. Nasi dia pun banyak. Alah. Tak ada. Nak cabai ya? Main nak sabar. Nak cabai ya? No. Angkut semua cabai. Borang satu ni. Tak, bukan cabai. Itulah. Angkut semua cabai. Last bite, last bite. Dah ke cabai? Tinggal banyak ni kat abang kita. Sebab tu lah laki duk gemuk lah. Bini makan tak habis. Sedap kan? Pedah lah. Dah lama pun nasi goreng cili padi. Sedap weh. Syoknya. Terima kasih lah bawa mai jauh-jauh bang. Sampai kangak ha. Kalau sungai kot. Kot dia tak. Tapi jalan dulu pergi kangar tu dia tadi. Tu yang dia cakap tau. Sedap. Okay guys, that's it for this video. Aku pun tak sure if hamba dengar kena aku cakap apa. Tapi buat masalah kita ada handphone je dulu. Nanti kalau rasa macam aku bersemangat ataupun tak malu sikit, aku bawa lah kamera aku kan. Tapi for now, handset je dulu. So now kami nak balik, and I will see you guys on my next video. Tolong like, comment, subscribe. Bye.